Oke, gengs. Pada kesempatan kali ini akan mereview estimasi penghasilan per bulannya channel YouTube-nya milik Tasi Atasia berdasarkan data yang ada di Nox Influencer ya. Sebelumnya, buat kalian yang belum subscribe channelnya Tasi Atasia, buruan di subscribe, jangan lupa di like, comment, share di setiap videonya. Sekarang kita beralih ke Nox Influencer-nya Tasi Atasia. Di sini kita lihat jumlah subscriber mencapai 3,05 juta subscriber. Rata-rata view-nya atau jumlah penontonnya mencapai 369,5 juta view. Semoga kedepannya meningkat terus ya. Lalu kita beralih ke status channelnya Tasi Atasia, data diperbarui pada tanggal 2 bulan 11 2022. Dari segi channel YouTube-nya menempati peringkat global di urutan 8.519 dunia. Peringkat negaranya menempati peringkat 343. Dan tampilan rata-ratanya Tasi itu mencapai 1,25 juta view. Semoga kedepannya meningkat terus ya. Lalu taksiran penghasilan per bulannya channel YouTube-nya Tasi itu di interval 122,5 juta rupiah sampai 428,8 juta rupiah. Ini berdasarkan data yang ada di Nox Influencer ya. Dan CPM-nya di interval 11.000 rupiah sampai 38,5 ribu rupiah. Berikutnya channel YouTube-nya Tasi Atasia analisis skor Nox-nya itu 4,2 excellent, dan dalam 30 video terbaru yang ditampilkan channel Tasi, view subs-nya itu mencapai 30% dikategorikan luar biasa, like view-nya mencapai 3,65% luar biasa, komen view-nya mencapai 0,17% dikategorikan bagus, dan dislike view-nya mencapai 0,03% luar biasa. Jadi itulah review estimasi penghasilan per bulannya Tasi Atasia berdasarkan data yang ada di Nox Influencer. Semoga kedepannya jumlah subscriber, jumlah view, penghasilan YouTube-nya meningkat terus. Thanks for watching. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam video ini. Sampai jumpa di next video.